Pak Dedin. Pak Dedin di suratnya ditulisnya gimana? Diberhentikan atau gimana? Di suratnya ya. Di suratnya udah tidak bekerja lagi. Berarti tidak ada kata-kata diberhentikan atau di apa gitu. Dipecat kayak atau apa gitu. Gak ada. Dilupakan. Harusnya ada pesangon dong, Pak, ya, Pak. Kan tidak sesuai kontrak, Pak. Pesangon. Iya, Pak. Dapat enggak, Pak? Dapat apanya? Belum nih berarti nih. Itu harus diperjuangkan loh, Pak. Itu haknya Bapak. Haknya Pak Dede. Iya, ya, Pak. Kalau yang di atas mengizinkan. Insya Allah pasti ada jalan. Kami bantu doa. Amin. Ya, mungkin dengan video ini. Ada yang mau disampaikan gak, Pak? Anak-anak yang keluh kesahnya Pak Dedin gimana? Selama udah berapa? 20 tahun di KBRI. Udah ganti berapa lama? Berapa kali tuh KBRI, Pak? Dua kali. Yang kemarin yang di sana itu yang di Strada Gina Patrici sama di ya Alexandru. Alexandru kan ini. Iya. Sebelumnya itu belum. Oh, berarti ini selama Pak Dedin itu ini baru pertama kali. Pak Nano berapa? Kalau Pak Nano? Sekali dulu apa yang di daerah Cemen. Oh, yang di Cemen. Udah ganti 6 dubes. Terus juga ganti 2 kali. Enggak, sekali ini baru ganti embassy. Dan baru kali ini juga kejadian. Udah 20 tahun staffnya. Terus gimana itu Pak, kesannya Pak Dedin Pak? Selama 20 tahun kerja di KBRI itu banyak senangnya apa banyak dukanya? Dua-duanya. Lebih banyak mana? Lebih banyak mana, Pak? Ya saya jangan dimasukkan. Enggak. Sudah terlalu sepuh. Iya, kalau Pak Dano ini sudah ini. Udah beda beda zaman ini. Udah kayak kakek saya kalau Pak Dano. Iya, sudah. Cucu saya aja udah. Kalau ini Pak, lingkungan kerjanya gimana, Pak? Lingkungan kerjanya. Ya. Baik. Baik-baik ya, Pak. Orang-orangnya. Ya. Tanya saja sama teman-teman. Ya pasti biasanya Pak kalau di lingkungan kerja, setahu saya Pak, pasti ada yang baik, pasti ada yang ya itulah ya Pak. Di mana kerja mah di mana mah kayak gitu. Misalnya juga pernah kerja juga. Terus rencananya Pak Dedin balik ke Indonesia ngapain? Ngapain? Jangan ke depan Pak. Terus tidur. Misalnya rencananya gimana Pak? Apa buat bisnis atau gimana nih Pak? Ya, lihat saja nanti. Berarti sampai sekarang masih belum ada nih Pak? Ya, belum ada rencana sih banyak. Terus di Indonesia ada rumah Pak? Ya, rumah karena ada orang tua. Berarti nanti rumah orang tua juga. Ya. Di mana Pak? Di Bandung. Bandung. Tapi masih belum ada ini planning kerjaan Pak atau apa? Oh, kerjaan mah planning mah banyak. Apa itu Pak? Ya kalau nggak usaha ya. Usaha apa itu Pak? Ya banyak usaha ya. Usaha yang berkah ya. Yang halal ya Pak. Siapa tahu kalau mau bisnis. Iya. Ya siapa tahu nanti ini yang nonton Pak bisa orang-orang Bandung terutama memberi support.
Iya. Coba tahu kalau entah mau jualan kayak atau apa gitu. Soalnya saya masih ingat banget kata-kata mutiaranya. Pak Dedin. Pak Dedin. Aduh. Udah sehari itu. Tempel terus. Makanya sampai jadi ini, sampai jadi apa ya? Mimpi. Iya, sampai jadi sampai ke bawah mimpi, sampai jadi jargon juga. Apa? Pak Dedin. Belum selesai. Pak Dedin. Duh. Makanya saya kaget juga itu, Pak. Ya. Saya juga agak banyak apa ya? Gak banyak bantu maksudnya, Pak. Saya cuma bantunya bisa buat doa aja gitu. Amin. Bagus itu lebih 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 iya. Daripada ini. Halo. Bisa. Lagi ngobrol sama Pak Adika. Si Gaya, Pak. Udah dipanggil nih, udah ditelepon disuruh pulang Pak Dedi. Habis lagi. Si Gaya Pak. Iya. Aduh. Baru sekali itu saya ketemu itu Pak. Di sini ya? Iya pas di sini. Iya saya juga ini. Pas waktu itu. Terakhir kita ketemu kan Pak Dedi meluk saya waktu itu. Oh, yang pas sama dia. Iya pas dia juga ini apa? Gak keterima, saya mau jong dipeluk juga kan ada saya dia tanda-tanda itu dia masa itu pelukan terakhir saya sama Pak Den kan gitu dia dia itu juga dia udah tahu tahu oh enggak dia tahunya dari saya oh. Dia nggak tahu makanya dia shock juga ya berarti itu pelukan terakhir gue dong kan jadi sudah kan gitu. Makanya saya tuh kalau ke Bukares maunya main ke Pak Dedin ngobrol-ngobrol gitu Pak. Nah, nanti saya bakal kangen Pak Dedin, gak ada lagi tuh suara-suara ajaib itu Pak. Pak Dedin, Pak Dedin gitu. Sampai sama Pak Supri sama Bu Andrea juga emang gitu ya. Iya Bu, soalnya saya yang ini yang sering tinggal di ruangannya Pak Dedin, jadi tahu mana yang ini. Kapan balik Pak? Bulan depan Pak. Pak Dedin jangan malu dong Pak. Ayo Pak. Katakan Pak. Keluh kesahnya Pak Dedin. Gak bisa dibicarakan. Dirasakan Pak. Iya, cuma bisa dirasakan saja. Terus Pak Dedin kenal saya gimana itu Pak? Kenal? Ya. Waktu itu kita kenalnya di mana sih? Pas pertama kali? Di sini. Bukan pas di ini di apa? Di embassy yang lama ya? Enggak ya? Enggak kenal Pak Dedi masuk ya ke saya. Oh, di sini. Di sini malah ya. Udah pindah Pak Dedi. Udah. Oh, yang di embassy yang lama enggak tahu Pak Dedi. Oh, di sana sering juga Mas. Iya, saya beberapa kali Pak di sana. Beberapa kali ketemu sih. Kalau sama dia sering. Kalau dia kan sering nginep di sana. Di Wisma ya Pak? Bila itu. Enak dulu ada Wisma. Kita di Pari, kita kerapnya ini ya baru pas pertama kali festival itu palingnya Pak. Deketnya. Yang deketnya ya Pak. Ya habis itu pisah. Masa baru deket sudah dipisah. Sungguh kejam dunia memang Pak. Ada pertemuan dan ada perpisahan. Iya, benar. Tapi gak secepat itu sebenarnya. Saya udah menemukan ini
istilahnya orang tua lah di sini. Ya baru dibisa lagi. Bisa nyari orang tua lain. Iya sih. Yang lebih baik. Insya Allah. Apalagi ya Pak? Gak tahu nih. Kalau kesan-kesan mah tanyain aja ke teman-teman aja. Iya nih, saya harus ini wawancara satu-satu. Satu-satu teman-teman. Gimana saya? Karena kalau saya yang cerita, disangka sayanya nanti malah ini. Iya sih. Kalau Pak Deden sendiri, misalnya teman baiknya yang dikabarin siapa Pak? Semuanya. Semuanya. Yang paling akrab siapa? Semuanya. Semuanya. Paling itu satu orang aja Pak, siapa Pak? Yang paling sohibnya Pak Dedin deh. Semuanya. Satu aja Pak. Pokoknya best friend lah istilahnya, teman baik. Semuanya best friend sih. Saya enggak punya. Paling yang paling-paling Pak. Siapa gitu. Siapa ya, Pak? Tiga tahu ada ini, maksudnya ah ini sohib banget, maksudnya satu orang kalau disuruh pilih yang di KBRI ini semuanya baik semua. Yang paling Pak Dedin kangenin deh siapa deh? Semuanya kangen. Diplomatis <bro. laughs> udah kerja di KBRI memang jawabannya diplomatis. Semuanya kangen. Kecuali nggak tahu kalau mereka kangen ya. Itu dia masalah, nggak kangen kok. Halo ya, apa lagi mau pulang? Aduh Pak Deden udah ditelepon. Oh, selesai ada PR ya. Sukses. Terima kasih banyak sudah pernah menjadi sukses semuanya. Bapak istilahnya. Mohon doanya Pak, semoga amin. Semuanya lancar. Amin. Saja di sini. Saya juga doakan Pak Dedin insyaallah lah. Amin. Sukses di jalannya. Amin. Boleh main-main kan Pak? Nanti ke mana? Ke Bandung ya Pak. Bandung atau mana sih Pak? Bandung. Bandung mana Pak? Dago Kidul. Dago itu jauh gak Pak? Ke bawah lah. Di Bandung Kulon. Saya taunya Dago dong. Yang mau ke sana ke Buah Batu. Oh nggak tahu. Dago sama apa itu? Yang Setiabudi. Itu di atas. Iya ke atas. Ini ke bawah. Ya mungkin itu aja. Siap. Next time nanti kita ketemu lagi ya. Dadah. Pak Dedin sukses, sehat. Sukses. Kalau Pak Dedin pandangannya Pak Dedin tentang Andika gimana? Orangnya baik. Jangan itu dong Pak. Kata-kata lain Pak. Baik itu terlalu ini Pak. Terlalu terlalu general Pak. Baik. Apa? Humoris. Humoris. Yes, humoris. Apa lagi? Orang yang mau bekerja sama dan juga kangen gak Pak? Ya oh kangen lah anak hebat pokoknya anak so, muda berbakat. Amin, sukses amin, sukses amin, sukses amin. So, Allah Pak ya dapatkan orang sini ya lagi usaha dadah dadah pesan dan kesan untuk KBRI Pak. Nggak tahu Pak Dedin. Iya, semuanya baik-baik aja. Semoga baik-baik aja. Ya, everything gonna be all right. Ya. Ya. Okay. Ya, itu aja, Pak. Siap. Dadah.